sebenarnya yang paling banyak dirasakan masyarakat kan kemarin harga ya. Maka tadi kita ngecek ke pasar. Sebenarnya yang paling banyak dirasakan masyarakat kan kemarin harga ya. Maka tadi kita ngecek ke pasar, sudah kemarin berasnya masih naik, agak kurang lebih 1.000. Lalu gula pasir ya, gula pasir juga naik begitu. Dan tentu saja ini yang apa segera mesti dikendalikan. Gitu, kalau yang di pasar itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.